Hai, hari ini kita akan unboxing Jitsou DAGS 600 brand Daewoo. 600 watt cutting deep steel 8 mm, cutting wood deep 65 mm, 500 ke 3000 RPM no load speed. So kita akan buka apa ada di dalam. So ada dust adapter dan juga mata gergaji. Plug yang dibekalkan 3 pin dengan wire sepanjang 2 meter. Dekat sini dia ada control speed dari 1 hingga 6. Pendulum knob kita boleh adjust sama ada dari kosong atau tiga ikut kesesuaian yang kita perlukan. So saya akan tunjukkan cara bagaimana kita nak pasang blade ni. Caranya sangat mudah. First, kita buka cover ni, tarik ke depan. Kita tarik lock ni ke depan. Macam ni. So, kita masukkan blade ke dalam lubang lock tadi. Dan lepaskan lock tadi untuk menukar dan menanggalkan blade. Caranya sama seperti tadi, just tarik lock ni ke depan, kemudian boleh tarik blade. Di sini kita dibekalkan dengan Allen key untuk buat angle cutting. So kita boleh adjust mengikut kesesuaian dan keperluan semasa lakukan kerja. Just buka dua skru di belakang ni. Lepas itu kita kena tolak sedikit ke depan untuk mengubah angle. So kita boleh pilih mengikut kesesuaian sama ada kita nak ke angle kiri ataupun angle kanan. Angle setting yang kita boleh pilih dari 0 darjah, 15, 30 ke 45 darjah. Untuk mengikat angle yang kita dah setting, jangan lupa pastikan kedudukan lock angle tersebut berada di kedudukan dan boleh ketatkan. Untuk pasang dust adapter sangat mudah. Pastikan dua pin lock tu masuk ke dalam bahagian belakang jigsaw.
Untuk menguncinya, kita hanya pusing ikut arah lawan jam dan membukanya ikut arah jam. Itu saja untuk hari ini review kita. Jangan lupa like and subscribe. Thank you guys. Jumpa lagi. Bye.